Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh Games babak ketiga, hadiah 7 juta. Wow. Kita akan bermain di mana saya sering ditinggal ngobrol oleh ketua dan pesertanya, Human Alphabet. Yeay! Tuh kan, apa kata gua? Apa kata gua? Belum apa-apa udah. Human Alphabet, Anda semua P. harus jadi. P. Ya mau dengerin cukur, gak mau gondrong. Iya, Pak. Jangan ngambek dong. Yang main 5 orang baris ke samping membentuk huruf dengan badan. Nanti saya kasih toal. Nanti kaptennya yang menebak ada 2 kata masing-masing. Ada 4 huruf dan 5 huruf. Sur. Belum, Sur. Jatuh. Emang belum, namanya kan kita janjian, Sur. Ya udah. Kita janjian, weh gimana ye, gimana ya. Ya gua tahu. Ini mau dibacain gak soalnya? Jangan. Gimana? Jangan nangis. Iya, jangan nangis. Terus saya ngobrol lagi. Nanti kaptennya akan menebak kata apa yang ada di sini. Nanti saya kasih tahu ibu jadi huruf apa ya. Ya, ada 4 huruf dan juga 5 huruf. Cuma 15 detik untuk menjawab. Kalau soal pertama berhasil 50 poin. Soal kedua berhasil 100 poin. Jadi total maksimalnya 150 poin. Oke? Oke. Yang main pertama siapa? M. Tim C, silakan maju. Lah kita. Ini liatin dulu pemainnya. Liatin ya, Bu Ayu sini. Kita ya. Bondi, Jessica. Siap. Geser dikit. Dan saya ngikut cepat dulu. Ya ampun. Tadi saya ditinggal ngobrol. Iya, maaf. Oke, siap ya. Ini 4 huruf dulu, jadi Mbak Marsha mundur dulu. Oke. Bu Dita, nggak usah ikut-ikutan mundur. 4 huruf. Fani siap ya, 15 detik doang untuk menjawab. Iya. Ibu, jadi huruf ini. Ibu, jadi huruf kedua. Ibu, jadi huruf ketiga. Ibu jadi huruf keempat. Alhamdulillah. Oke. 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Apaan? Dupa. 7. 4. 2. 1. Dupi. D-U-R. Duri. Oh. I. Duri. Kan yang OR gitu juga boleh. Mana hasil ngobrol lama lu? Hei, jangan yang tebal, itu tebal gua akan bingung. Ngobrol doang lu lama lu. Hasilnya kagak ada. Kalau kata kedua untuk 100 poin. Siap ya? Ngobrol aja. Nih, ibu jadi huruf ini. Awas kebalik ya. Ibu jadi huruf ini. Awas kebalik. Ibu jadi huruf ini. Ibu jadi huruf ini. M. Marsha jadi huruf ini. N. Oke. 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Pahit. Pahit 100 poin. Sama-sama. Ini hasil ngobrolnya. Tim C dapat 100 poin. Silakan. Ya pada ngobrol aja dari tadi nih. Maaf ya. Selanjutnya tim A, silakan maju. Ayo. Gua sini. Sini. Melintas sini. Susah banget diparkirin, gua heran. Geser dikit Bu Eka, Bu Neneng geser renggang dikit. Iya. Ini gak jawab. Iya, gua gak ikutan dulu ya. Diam dulu ya. Iya.
Wah, abis ini hurufnya mim. Gue dijorogin. Gue yang dijorogin. Denny yang ngomong, bukan saya. Ya, gua mundur dikit. Dia malu. Gua mundur dulu. Nah, sini. Dah, ya. Ya, diam dulu ya. Ya, diam dulu. Kalau mau agak sibuk ngechat pagar boleh kalau gua mau. Ujian hidup mah beda-beda ya, ujian hidup mah ya. Huruf yang pertama. Ibu huruf yang kedua. Bu Neneng ya. Mana sekarang? Unita huruf ke. Yang kedua ingetin apaan? Enggak boleh ngomong mulutnya. Tunggu dulu, 15 detik. Kita mulai. Masih ngobrol aja. 15 detik, kita mulai dari sekarang. Silakan. Lu praktekin ngapain diam aja? Ilmu. Ilmu. Ilmu 50 poin. Yeah! Satu soal lagi. Iya. Ikut main. Gak bisa, 5 huruf. Gak mau ikut dia. Gua harus ikutan. Iya. Gak bisa lah. Bisa lah. Kita dulu bentar. Barusan gua udah kasih tahu. Ya. Wah, lam alif. Lam alif. Lam alif. Sin. Yuk, lagi. Baris lagi, baris. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang kedua. Ya. Bunita jadi belum. Enggak, dia lagi cuman meraketekin doang, Sur, daripada keder. Wah, jadi huruf ini nih. Nih. Nah. Oke. Saya tahu tadi. Ngobrol lagi aja. 15 detik. Kita mulai dari sekarang. Ayo. Jalanin. Praktekin. Indah. Betul. Belum. Yang main tiga tim. Oh iya. Main menang-menang aja. Selanjutnya tim B, silakan maju. Yuk. Gini. Mbak Teni. Majuan di... Surya, bisa apa? Dipercepat gak mules gua, Sur. Gua main kali ini yang deg-degannya hari ini doang, Sur. Ya Allah, stop lagi. Geser dikit Mbak Mira kesini. Geser lagi, stop. Kata yang pertama 50 poin. Dada lagi. Oke. Okay. Dada lagi. Jangan ngobrol dulu, anak saya lagi demam. Ingat ya, hurufnya masing-masing ingat ya. Nih, 15 detik. Pak Denny, kata yang pertama 50 poin. Kita mulai dari sekarang. Haus, betul. 50 poin. Pak Denny ikutan. Ya. Kata yang kedua, 5 huruf. Satu. Yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga, ini yang ketiga nih, ini yang keempat, oke, ini yang kelima, yang terakhir nih, ya, 15 detik untuk tim B, kita mulai dari sekarang. Kok sama ini? Kecil, betul. 100 poin. Gini kan? Kayak gini. Bener. Kecil, betul. Gak bisa panjang. Apa? Gak bisa panjang. Tambahin kayu sini nih. Silakan. Tim B. Kok sama 3 huruf?
Oke. Ini 150 poin tim A, 150 poin tim B, 100 poin tim C. Berarti tim A dan tim B mau dibagi dua apa gimana? 7 juta. Bagi dua. Bagi dua. Terserah. Silakan. Dua biar adil aja. Bagi dua. Ya. Silakan kirim satu orang satu orang. Wah, sini, Wak. Maju, Wak. Maju, Wak. Maju, Wak. Mbak Merlin. Mbak Merlin. Tadi baru bilang aduh buat ongkos. Iya. Bang, enggak dia buat ongkos. Ini 7 juta, tapi enggak genep 7 juta karena udah dipotong pajak. Iya, iya. Hmm. Ini 1 juta, Mbak Merlin. Sejuta uang. Iya. Iya. Kita sama Merlin. Juta uang. Iya. Udah buat nanam singkong, lu mah jadi. 3 juta. Ini 3. Ini 3. Alhamdulillah. Ya, gocapnya buat mana ini? Gocap. Gocap apa? Gocap. Sweet dah sweet. Ya, uang aja. Ada kembalian 25. Kita lempar dadu yang paling gede nilainya dia dapat hadiah. Kocokan ya. Lempar yang tinggi, Wak. Silakan ya. Yang tinggi lempar yang tinggi. Wah dulu ya. Gimana? Lempar ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Mbak Merlin harus dapat 6. Lemparnya ke atas. 3, 2, 1 lempar. 3. 5 lempar. Ngobrolnya ntar, kocok dulu bismillahirrahmanirrahim. Dapet, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dan gak dapet. Ya. Emang apa? Apa? Jangan ngobrol dulu. Ada sono, ada sono. Bismillahirrahmanirrahim. Gua mau apaan, Wa? Mau apaan? Mau apa aja deh? Apain aja bismillahirrahmanirrahim. Motor, motor. Hadiahnya? Biliar. Meja biliar. Kalian bocah. Bener-bener lu ya. Keren, Wak. Buat Wak, buat jaga koin. Iya. Tukar. Buat cucu, Wak. Buat cucu. Buat cucunya. Ya. Alhamdulillah deh, Bu, ya. Kita bakal main cucu ini, Mak. Alhamdulillah. Buat cucunya Bu Eti ya, Wak Eti ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Aman dah. Dah. Alhamdulillah. Udah cukup. Cukup. Mau ditambahin enggak? Iya, mau. Tambahin dikit lagi dikit aja ya. Saya ambil barangnya ke belakang dulu ya. Iya, iya. Tapi enggak segede gini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, bentar. Orangnya bersyukur ya, Wak ya. Alhamdulillah. Apa apa alhamdulillah baik ya. Mesin cuci. Buat tim A saya tambahin hadiah mesin cuci dari Sharp. Hadiah mesin cuci ini dipersembahkan oleh Sharp. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dapat ya. Ya. Iya, bawa dah, bawa sini. Biar saya yang bawain. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak Surya emang baik banget deh. Iya, alhamdulillah dapat mesin cuci masing-masing. Iya, bagus ya. Warnanya juga bagus ya. Weh, 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 Fani, Fani, kenapa sih pada merepet aja orang dapat mesin cuci? Aku dimarahin. Kenapa? Katanya pada pengen mesin cuci tadi aku, soalnya nggak bisa jawab yang pertama. Gitu. Tuh mesin cucinya bagus lagi. Banget, simple, udah gitu elegan lagi bentuknya, iya. Warnanya juga bagus banget. Ah, pada ngerti nggak fitur-fitur mesin cucinya? Fani, Fani ngerti nggak? Coba kasih tahu aku ada apa aja. Hah? Sih keunggulannya. Sini, ikut gua ke tempat. Ayo. Iklan. Ayo. Ini nih Fani, aku kasih tahu. Oh. Ini nih mesin cuci Sharp Mega Mouth yang enggak ada lubangnya. Jadi lebih hemat air karena cuma memenuhi tabung bagian dalam aja, Fan. Ah, aku
kok tahu banget sih Surya? Surya selalu ngikutin produk-produk Sharp terbaru. Terus-terus apalagi kecanggihannya? Kasih tahu dong. Nih, aku kasih tahu ya. Yeah. Kalau mau nyuci buru-buru dan gak banyak busa, nih pakai yang ini. Fitur Quick Wash yang cuma 20 menit nyucinya tahu. Wah, cepet banget. Iya. 20 menit. Nyuci selesai. Selesai. Cepet banget kan? Cepet banget. Nah, kalau ada baju atau pakaian dalam ketinggalan, misalkan kita lagi cuci, ada baju atau pakaian dalam ketinggalan atau kaos ketinggalan, tinggal pencet aja add laundry. Nanti waktu mencuci dan airnya akan disesuaikan secara otomatis, Van. Wah, keren banget. Iya. Jadi kalau ada cucian ketinggalan, enggak usah panik dan enggak perlu nyuci lagi. Nah, itu dia. Ada lagi yang paling keren dari mesin cuci Sharp Mega Muff ini, sudah memakai teknologi JTEC inverter yang bisa bikin pemakaian listriknya lebih hemat gitu. Wah, ini baru mesin cuci, ya. Sur. Terus apalagi keunggulannya, kasih tahu lagi dong. Nih, aku kasih tahu lagi. Mesin cuci ini bisa self cleaning. Ibu-ibu dengerin, mesin cuci ini bisa self cleaning. Apa, Bu? Self cleaning. Nah. Dan udah dilapisi sama antibacterial coating yang bisa mencegah bakteri dan tumbuhnya jamur, jadi tetap bersih dan higienis, Pak. Wah, wah, wah. Ini pilihan yang tepat untuk semuanya. Iya dong, beli mesin cuci, ingat ya, belinya Sharp. Be original. Nanti kita balik lagi di Arisan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Arisan. Kocok terus. Ini keren banget, keren ternyata. Keren banget. Terima kasih Anda telah menyaksikan Arisan yang dipersembahkan oleh